Pemirsa, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo gencar menangkal kabar dusta atau hoax di masa kampanye. Ya, kali ini Jokowi menangkal hoax bahwa dirinya adalah pengikut pemimpin PKI DN Aidit. Bahkan Jokowi menyatakan ingin menabok orang yang menyebarkan hoax itu jika berhasil ditemukan. Coba di media sosial. Dilihatkan. Nah, media sosial seperti ini, itu adalah DN Aidit, baru pidato, itu tahun 1955, dia pidato, ini DN Aidit ketua PKI, pidato tahun 1955, pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum sudah dipasang, saya lihat-lihat di gambarnya, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari, betul. Saya ini sudah 4 tahun digini-gini, ini sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar, sabar. Tapi saya sekarang harus berbicara, jangan sampai nanti karena ada 6% orang yang percaya terhadap berita-berita seperti ini, 6% itu 9 juta lebih loh. Nah, kok percaya? Lahir belum sudah di bawahnya podiumnya ID coba.